Assalamualaikum YouTube. Ya, selamat datang lagi ke channel aku Dr. Stroke. Okey. Dalam video kali ni aku nak share dengan korang pasal blog ni lagi. So ambil dia punya mapping blog pula. Okey. So dia punya kertas. Okey, aku dah buat. Dia punya kertas ni aku dah buat. Okey. Panjang dia punya dari sini ke sini adalah 191 eh. Okey. Okey, dia punya detail dia lagi kat tepi ni aku ada tulis. Okey, bore dia 60.75, stroke dia 54 mm, piston dome dia 4 mm, head volume dia yang dah ukur sebelum ni 16.5 mm, pH ni adalah piston height eh. Piston height dia adalah 64 mm. Okey. Right. Okey. Jom kita ambil dia punya mapping. Ambil siap-siap dia punya tip. Sekarang ni nak bagi dia center, nak kena ambil dia punya antara sini lah. Kalau tengok dulu lubang ni, okay. Bagi yang pembahagi kertas kita ni duduk kat tengah-tengah ni, okay, tengah-tengah ni. Macam mana nak bagi dia duduk tengah-tengah tu, kena tengok dia tak lampu lah. Duduk tengah-tengah lebih kurang lah eh? Tak perlu nak tepat sangat. Okay. Okay. Dah dapat dia punya kedudukan kertas dah tepat. Duduk. Okey. Ambil dia punya. Dia punya mapping lah. Transfer port semua dah nak settle. Okay. Settle transfer port. Dia ambil dia punya intake. Intake dia ambil dua dari bawah lah. Okay.
mapping untuk intake. Nah, ni tengah nak marking kertas ni dekat slip block dia ni supaya senang nanti nak pasang balik, tak lari. So ni dia punya mapping, right? Okay, nanti dalam next video aku akan clearkan dia punya mapping ni, dengan padam macam-macam, akan buat garisan semua, akan kira dosen sekali nanti, right? Jangan lupa tunggu video berikutnya, right? Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.